kita juga perlihatkan ya satu apa himpunan baju merah ya yang diadakan pada hari Malaysia 16 September itu. Mereka pun sama. Mereka adakan perhimpunan seolah-olahnya cuba ingin menakutkan masyarakat bukan Melayu. Dan saya juga perhatikan pada 2-3 hari ini, MCA dan gerakan tiba-tiba menjadi handa. Hari-hari menyerang DAP, kononnya DAP yang menyebabkan ni apa perhimpunan 16 September ini berlaku. Dan kononnya mereka minta DAP untuk apa memohon maaf kepada seluruh masyarakat Malaysia. Saya rasa itu memang satu apa tuduhan yang langsung tidak berasas. Kerana selepas perhimpunan 16 September, kita telah pun perlihatkan memang ada satu golongan yang cuba mengapi-apikan isu perkauman. Tetapi jangan kita lupa siapa yang tidak menghalang perhimpunan itu berlangsung. Perdana Menteri. Siapa Perdana Menteri? Perdana Menteri pengerusi UMNO, pengerusi Barisan Nasional.